Oke, selamat siang guys. Ketemu lagi dengan Haji. Kali ini gue mau makan durian. Kemarin udah pisang, sekarang kita makan durian. Yo, mari cek gimana cara membuat duriannya. Ya, turun gue sekarang lagi di belakang rumah gue. Di belakang ada sungai. Okay, kebetulan di belakang juga ada pohon durian. Nah, mari kita tengok apakah duriannya ada jatuh atau enggak. Kita tengok dulu. Oke. Ya, sekarang kita sudah sampai di mana posisi di atas tebing. Ya, di atas tebing. Dan duriannya di atas tuh. Tapi duriannya cuma tinggal sekitar 5 buah. Atau itu baik atau enggak, mungkin kayaknya betekong efek dimakan tupai. Ya, coba kita tengok ke bawah, ada enggak duriannya apa enggak. Untung aja dapet ya. Udah ngambil sendal. Kita tengok ya ke bawah. Sendal aja dapet. Kayaknya ada tuh. Kita tengok. Coba perhatikan tuh. Ada kayaknya jatuh. Nah, itu kayaknya. Kita ambil. Durian lumayan meski. Ya, segera kita ambil. Nanti takutnya ada jatuh lagi. Kita bawa ke atas. Kita buka. Ya. Iya. Syukur banget dapat satu jatuh sih, enggak kebuka, mungkin terlalu matang. Kayaknya enak deh. Wanginya bau durian. Nanti coba kita buka, kita tengok isinya. Mudah-mudahan enggak asam. Maksudnya efek asam tuh karena ada lubang ini. Nah, kayaknya busuk. Tapi mudah-mudahan aja enggak. Jadi kita coba buka, guys. Keren. Lumayan keren, bro. Kita tuangkan ke dalam mangkuk. Buka lagi. Buka lagi. Lumayan banyak isinya, guys. Awas dulu kecing. Masih ada satu lagi nih. Masih ada satu ruang lagi. Jatuh. Tadi durian udah kita buka. Ini dapat isinya. Cuma segini. Lumayan banyak. Enak pegangannya, tapi kayaknya agak tipis duriannya. Enak. Nih, teman-teman kalau pengen durian bisa ngambil di belakang rumah gue. Yuk, silakan datang bisa aja. Bisa diminta online gitu. Pesan online. Ya, kita lanjut makan lagi. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen, ketik aja buka lapak.com cari durian, mudah-mudahan aja ketemu ya. Durian. Agak tebal. Isinya kurang besar. Penak. Kalau kalian pengen, komentar di bawah. Jangan lupa share, like, and comment. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Sekian dari Faji Channel. Wassalam.